Rantai kita tadi mana? Rantai kita tadi. Tadi yang menjaga di depan, siapa yang jaga di depan? Masih ada kah? Kita tunggu di sini ya jawaban dari pihak perusahaan hari ini. Kita bukan main-main ya, bukan cuma. Kita setuju. Oke, kita. Parade. Kita. Apa namanya? Kekuatan akan bertambah. Kami sampaikan. Ya, jawaban kekuatan kita akan bertambah. Parade. Mengambil keputusan hari ini agar kami tidak menunggu-nunggu, tidak mendapatkan janji-janji manis ataupun hanya pembodohan semata. Kami selaku masyarakat Desa Bangkal sudah resah dengan ini semua, sudah bosan dengan kata menunggu. Kami punya harga diri, punya batas kesabaran yang memang kami tunggu. Inilah saatnya kami berharap, tolong kepada kawan-kawan, kepada bapak-bapak yang hari ini berdiri di hadapan. Ada apa? Ada.
Mau dikomando apa tidak ini? Ya! Siap dikomando tidak? Ya! Nah, dengarkan kata-kata kita. Pabrik tolong dimatikan, ini kita tutup. Ya, tidak ada satu kita. Oke? Okay? Ya. Tolong matikan Pak, ini tutup Pak ya. Kami tidak akan masuk ke dalam, kami bertahan di sini. Teman-teman ya, kita bertahan di luar. Selama keputusan belum ada. Karena saudara kami di sana di pemerintah daerah sudah berusaha berupaya untuk menjaga Desa Bangkal. Pastikan Pak. Ya, ini jangan pancing-pancing. Ya, kita di belakang ya. Sabar. Hati-hati. Matikan mesin itu untuk proses. Ya. Kondusif. Sudah Pak ya. Tutup Pak. Tutup pegar. Oke, siap. Kasih jalan ya. Sabar dulu teman-teman. Kita kan butuh proses, butuh langkah ini. Kalau mematikan mesin, pakai perform. Iya, nggak bisa. Mati langsung. Nggak bisa kayak remote itu. Nggak bisa matinya instan. Jadi bersabar. Siapa? Mobil siapa? Mau keluarkan. Mobil masyarakat keluarkan. Silakan. Mobil masyarakat. Kalau mobil perusahaan, tidak bisa keluar. Ya. Yang kami urus perusahaan bukan masyarakat ya, bukan yang lain-lain ya. Tolong kami mohon bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan, tolong bersabar karena kita satu komando ya. Nah ini kami minta, nah ini sudah keluar, kami minta pagar ditutup. Perusahaan nanti bisa akan dipastikan ya. Oke. Ya tenang dulu, isi, jangan sepuluh, jangan ini ya, jangan emosi. Kita bersabar. Ikan perasaan anda kayak ngurus uang. Ya tenang dulu, nanti kita terbalik. Leluhur kita, kita. Nona, kita pindah ya, posisi. Kita leluhur kita ada di belakang kita. Jangan takut. Kita mati pun hari ini tidak masalah. Tidak ya. Masalah, ayo aja. Nah, kami, tapi. Beres sampai bertindih bangkai gini sekali. Tidak akan merusak. Au, pokoknya boleh bertindih bangkai, tidak masalah. Menutup akses perusahaan. Pasti wak menghalang nih. Tolong itu Pak. Supaya teman-teman kami di pemerintah daerah Kabupaten Seruyan ada jawaban hari ini. Itulah yang kami cari. Kami tidak mau ribut-ribut, kami maunya pulang dengan tenang, selamat dan sampai tujuan. Itu tujuan kami di sini. Hak itu sudah jelas, hak asasi manusia itu sudah jelas di undang-undang. Sudah ya? Diatur. Pancasila sudah jelas. Aktivitas itu mobil perusahaan kita stop dulu ya. Tidak boleh keluar.
aktivitas untuk masyarakat boleh. Yang masih di dalam boleh dikeluarkan. Ini mobil masyarakat lah. Ya, ya. Oke. Ini teman-teman kita buka jalan dulu, kasih jalan. Kasih jalan dulu. Jalan. Yang ada di sebelah kan sebelah kiri. Itu mundur. Pickupnya yang sebelah ini tolong di anu dulu di situ. Ya, sabar. Sabar dulu teman-teman ya. Biar lewat dulu. Ya. Kau mau penyakit. Tapi boleh panas tapi kepala dingin ya. Kalau sampai si doang. Berikan jalan. Ampun kepala pandai. Ini mobil anu mobil masyarakat ini. Oh. Ya, masyarakat keluarkan aja, keluarkan. Keluarkan ini mobil masyarakat. Kada mobil masyarakat sana mobil anu jangkos. Mobil masyarakat. Ya. Tenang. Ya, inang lengah tiga HP bersedia siaran langsung. Kalau arah apa-apa, kita tiga bukti. Siaran langsung jangan nampi. Siaran langsung kita supaya kita kalau arah di apa-apa kita uli tiga bukti kita. Ya ini orang kita juga. Mobil kita masyarakat juga ini. Lain. Ini rental ini, mobil pribadi. Ya. Ayo Pak, hati-hati Pak. Jangan Pak. Jangan takut. Oh. Kenapa kok gimana ninggal Pak? Oh itu masih ada yang bisa. Iya, yang lain. Kita kok gaya tak kium pak jauh putih. Ayo, putih doang. Cek, cek, cek. Naik pitamannya. Ya ini mobil pribadi. Tapi jalan, kasih jalan, kawan-kawan. HP pak, disiaran langsung. Tapi jalan. Kalau apa-apa, kita tagih buktinya. Ya ini keluar, ini mobil pribadi kita. Ya, aja silakan. Nah, coy nih, Sudah ada, Pak? Ya. Terus perusahaan kita mohon itu dimatikan, pagar ditutup, Pak ya. Nah, kita tantang lagi, coy, Pak. Jangan tawon. Mau satu komando enggak? Satu komando. Kalau mau maju sendiri, ya. Kita satu komando dengarkan dulu apa yang kita sampaikan ya. Ya, nanti kita melanggar hukum. Kita tidak merusak. Kita cukup merintah kalau memang tidak dimatikan, berarti kita bertindak gitu loh. Ya. Kita pakai logika, berpikir. Ya, betul. Kita ini bertentangan dengan hukum kalau merusak. Ya. Pak, tolong itu tutup. Tutup, Pak. Biar kami tidak masuk di sana, kami minta pabrik dimatikan. Itu aja pertimbangan kami. Amun wakilan tutup, berarti kita yang tutup. Kami masuk. Ya, apabila tidak mati, kami masuk. Ya. Kami matikan dengan cara kami. Ya, betul. Oke. Sudah. 15 menit. Kita duduk dulu, Bapak Ibu-Ibu ya. Ya. Kalau ada kuat, minum dulu, haus. Kembok. Ya, biar aja kita di sini biar tidak ada intimidasi nanti. Biar tidak ada perusahaan di kalau keamanan di dalam. Panjang biar kita tidak ada. Sudah. Ambil terpal panjang di depan nih. Panjangnya. Ayo, oh, yuk. Siap. Sabar. Kita butuh proses. Tenang. Kita tunggu ya Pak ya. Oke. Siap. Oke, siap 2 jam kopi jadi tutup. Sabar. Tenang Pak, tenang. Satu komando. Sabar dulu. Jangan terpancing emosi. Kondusif. Bapak. Tolong kondusif ke terlebih dahulu. Jam 5. Oke. Sama yang memimpin. Sabar. Oke, Bapak di dalam aja Pak. Biarin. Oke. Yang tidak berkepentingan masuk saja. Sudah, jangan ngomong. Ah, sudah. Jangan banyak ngomong, nanti saya jarakan kalian ngomong ya. Masuk saja, masuk. Tutup. Ya, masuk. Oke. Buka. Rantai kita tadi? Tadi yang menjaga di depan siapa yang jaga di depan? Masih ada kah?
Kita tunggu di sini ya jawaban dari pihak perusahaan hari ini. Kita bukan main-main ya, bukan itu hak. Kita setuju. Oke, kita. Parade. Kita. Apa namanya? Kekuatan akan bertambah. Kami sampaikan, ya kejawatan kekuatan kita akan bertambah. Mana banyak pengimut? Masa akan bertambah. Itu ini sudah kita menutup, kita sudah melakukan. Nah, jawab. Wangkang, wangkang. Ah, masyarakat wangkang duduk dulu ya. Musik. Yang mau menari silakan. Ya, tenang ya, tenang. Tabak. Ya, kita melangkah ada jalurnya. Foto lo. Pabrik tuh paling sejam bro matinya. Mana ada 2 jam. Enggak apa-apa. Kita bariknya, bukannya tuh santai matinya. Emang pembohong semua di dalam lu. Penjilat. Kampret kebih. Aun. Iya, macam botam strategi nak terpancing. Sementara menunggu keputusan. Kita tunggu hari ini juga harus ada keputusan. Kekuatan mula nanti turun bunyi ya. Mula suka mandang. Kita pas sambil awan. Kita pas sambil awan. Awan jemput kami. Sambil awan. Astaga. Bentar-bentar Bapak Ibu. Nanti kita absen lagi untuk merapat terus. Siapa yang masih ada? Gunanya takutnya. Takutnya yang kita inginkan. Bukan apa-apa. Takutnya. Kalau misalkan enggak ada nanti kita cari di mana keberadaannya. Ya, ya, betul. Bapak kontrol keluarganya. Siapa yang buka bicara? Banyak kamu kawan. Oh, belanya kita bagi dua. Hai, peda orang belai mu ne pande. Bayang yang kau ne hau. Yang tangannya menangkap kita ada di dalam. Ya, kita muncul dulu wajah-wajahnya. Santai. Agar mengkondisikan warga-warga yang di sekitar lokasi. Saya sekali lagi kepada pasukan Basamat. Kirimkan ke Facebook. Agar mengkondisikan masyarakat. Bukan ikut aksi. Ya. Jadi tolong kepada pasukan Basamat agar bisa poin kondisikan. Ya, Jun. Terima kasih. Ben? Artinya aja membawa partai. Apa? Mau kau lakuin? Bera botam. Oke lu. Bapak ande ne aran anu aran nyape. Aran nyape. Maksudnya kayak gitu. Dengarnya aku langsung berdalam. Itu 2 jam tuh sempat habis. 2 di atas. Lama. 1 jam berapa? 60 ton per jam. Ada bapak. Ya, khusus lanjutkan. Biar makan bijak tuh yang di dalam. Mainkan. Supaya kita tidak pegang. Mari kita berjalan dalam dua. Oh, om. Ya, tepuk kita nih. Tepuk kita ya guys, turun gunung guys. Memperjuangkan haknya. Inilah wajah-wajah kita. Hei, ini keput. Sekali. Ayo kita mengetahui, ayo kita bilang tentang diri kita. Ayo kita bilang tentang diri kita.
mati dulu. Kalau kamu berani kamu ke mata dulu. Tapi dia tetap tetap kemuliaan pesegang. Ya. 600 belum dijinakan. Mohon pemerintah. Sampaikan pak. Sekarang tanggi pak kita. Oke, pakai gayung. Ya. Buat apa kita tidak main-main kali pak? Sampai sekali. Udah kan pak. Gaskan. Nang mundur sekali he. Ya. 3 hari pak. Satu hari saja. Dan dia mengayom masyarakat teh sekali kalapnya tuh. Kami pak, ya tiba udara yang kami terima pak oleh kalian. Ya, kami hanya menikmati asapnya saja. Kalian yang menikmati asapnya. Mobil di dasar kami tak bosan. Kami tertinggal pak. Oh, kalian selalu bilang bangga-bangga kalian sebangga yang terkuat. Desa terpuruk. Tahu. Jadi kalian untuk mendapatkan jadi kampret kemakan. Sejahterakan masyarakat binaan pak, ring satu bakal turun itu pak. Ya. Ya. Yang lain. Jangan lupa sejarah pak. Ya. Kadernya bakal pak, kader Sudar Dono, kader Rasa Oma. Ya. Yang berikan izin kampung satu pak, sampai hari ini sampai jadi besar. Ya. Bukannya sendiku, mohon maaf. Pak. Bukannya sembulu. Pak. Kok mereka lebih besar pak? Baru kemarin. Desa yang baru menjadi desa. Kami 200 sekian tahun. Untuk hewan yang mau keluar, silakan. Silakan keluar pak, lewat sini pak. Bagi rekan-rekan. Kenapa masih bisa digeser ini? Keluar berjalan. Keluar berjalan, karena pakai motor. Keluar berjalan. Tadi suruh keluar pak. Kalau mau keluar, keluar bawa diri saja. Jangan bawa kendaraan. Kendaraannya tinggal. Karena kami sudah beri terawasi tadi, Pak. Sudah dikasih waktu. Ah, saya lagi untuk sahabat saya, Pak. Sahabat kami, sahabat masyarakat, polisi. Jadi, aku mau lanjut, ya. Polisi, Pak. Butuh. Ya, sudah jelas siapa kenapa kapolri itu. Ya, berintegritas, Polri presisi. Ya. Lindungi kami, Pak. Bu. Ya, jangan pancing kami, Bu. Kami enggak suka dipancing-pancing. Ya. Jangan pancing kami. Saya tahu. Ya. Kalau intel itu enggak asing lagi saya, Pak. Ya. Terus Sambo. Mereka sambil main HP nih, ngetik. Sambo semuanya di dalam orangnya nih. Terus Sambo nih. Ya, orangnya nih. Pancing. Saya keluar material yang melapor. Ya, kalau kalian tidak berikan kami waktu sudah habis. Kami tidak akan beri izin keluar lagi. Ya, tadi sudah disuruh keluar, kada keluar. Ya, kapan perlu itu dipasang? Dan talinya. Ya, tadi yang main-main, Pak.
Kami enggak main-main. Sampai umur kami 200 tahun desa kami, Pak. Menuntut hak kami cuma 627 hektar. Hilmar sebesar kayak gini sampai bisanya bocor sampai sini cornya. Biar sampah sama uang masyarakat tuh dimakan. Ya peraturan ini Ibu sama hari penting. Atau mulai apa gini Ibu. Mat. Ibu ibunya. Aku padanya, Mat. Jadi aku mulai. Ayo ya. Sekali-kali cium mulut kalian. Kalau masih bau jangan bicara jujur. Itu kalau kalian kebanyakan kan uang haram itu. Ya, aku mula. Kasih waktu 5 menit untuk mereka keluar. Tapi jangan mau kendaraan. Bawa diri saja. Kendaraannya tinggal. Dah ada tinggal. Dah ada strateginya ini. Jangan cepat. Cepat, Pak. 5 menit. Biar sama kelaparan kita sini. Keluar. Tadi suruh keluar baik-baik, harus secara kasar memang. Keluar, sudah berjalan. Pemasangan gembok di gerbang TKS Piki Mustika Sengulu. Mana?